بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، Saya berfadilah Tuan Imam pembersih seluruh kepimpinan surah kita yang saya radikan tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat, mudah-mudahan kita diberikan keberkatan oleh Allah SWT, khususnya sepanjang kita berada dalam majlis yang penuh dengan keberkatan ini dan amnya sepanjang kehidupan kita. Terlebih dahulu tuan-tuan, mari sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi syukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia-Nya diberi kesempatan dan peluang pada malam ini untuk sama-sama kita mendengar sedikit kisah ataupun pengkisahan berkaitan dengan Maulid Nabi kita sepenuh kedatangan bulan Rabiul Awal. Menjadi tradisi para ulama kita sejak zaman berzaman, apabila datangnya Rabiul Awal, maka akan disambut ataupun dibesarkan dengan meriwayat kisah-kisah berkaitan Nabi kita bermula sebelum Nabi kita dilahirkan sehinggalah Nabi kita wafat. Yang popular ada banyak kitab tuan-tuan yang popular, kitab sirah yang popular yang meriwayatkan berkaitan dengan kisah secara detail Nabi kita supaya kita kenal. Karena kenal Nabi kita ini menjadi tanggungjawab kepada setiap orang, bukan orang yang minat agama sahaja. Dan setengah kita ingat nak kenal Islam bagi orang yang nak jadi ustaz sahaja, maka belajar dia. Orang yang tak jadi ustaz ini tak apalah, ambil tahu sekadar biasa saja, kemudian buat amal. Untuk ilmu basic, bukan orang yang nak jadi ustaz sahaja, tapi setiap orang Islam dia mesti mengetahui ataupun ambil tahu peraturan asas. Apabila kita bincang Nabi kita, ada tiga benda yang menjadi tanggungjawab kita. Pertama, mengenal fizikal dia. Yang kedua, mengenal sikap ataupun akhlak Nabi. Dan yang ketiga, mengenal sistem syariat Nabi. Komplit tiga. Dalam tiga benda ni tuan-tuan, masing-masing ada modul. Untuk kita kenal fizikal Nabi, ada modul, ada kitab. Untuk kenal akhlak ataupun sikap Nabi, ada modul, ada kitab. Dan untuk mengenal sistem syariat Nabi juga ada modul dan ada kitab. Malam ni kita nak fokus kepada mengenal fizikal Nabi. Adapun mengenal yang kedua, mengenal akhlak Nabi, kita belajar kitab Tauhid. Kita bincang macam mana cara nak kenal sifat Nabi, ciri Nabi yang basic yang ada dalam kitab Tauhid, yang wajib kita beriman ciri Nabi. Dia beza dengan ciri kita. Kalau kita tak kenal tu tuan-tuan, problem akidah kita. Sebab kita nak pegang dalam hati kita apa ciri Nabi yang tak sama dengan kita. Tapi ciri dia benar, kita pun benar tapi tak sama. Kita boleh benar, boleh tak benar. Kita boleh cakap jujur,
kelentong pun kita boleh. Nabi tak boleh. Nabi dia tak akan kelentong sama sekali. Tak boleh Nabi kelentong. Nah, itu kena pegang dalam hati kita. Bukan kata Nabi pun dia cakap boleh benar, boleh juga dia cakap tak betul. Nah, itu sikap dia. Dan yang ketiganya, nak mengenal syariat dia, kitab dia ialah fiqh. Mengenal syariat ibadat, kitab fiqh ibadat. Mengenal syariat muamalah, fiqh muamalah. Mengenal syariat munakaha, fiqh munakaha. Nah, itu komplit kesemuanya. Jadi malam ni tuan-tuan, kita nak kenal Nabi ni dari sudut fizikal dia. Supaya kita tahu sekurang-kurang asas berkaitan dengan diri Nabi kita. Sebelum lahirnya macam mana, semasa dalam kandungannya macam mana, semasa kelahirannya macam mana, waktu bayinya macam mana, proses pembesaran macam mana. Kenapa kita nak kena belajar sampai detail macam tu? Kerana Nabi manusia yang luar biasa. Status dia semua orang tahu, jawatan dia semua orang tahu. Jawatan Nabi kita ialah Rasul. Nabi ataupun Rasul, itu semua orang tahu. Tetapi kita nak fokus bukan sahaja jawatan. Kadang-kadang orang fokus jawatan Nabi. Nabi ni jawatan dia Rasul. Maka dia tak samalah dengan kita. Orang jawatan Rasul dia tak sama dengan kita. Tak boleh nak samakan dengan sahabat. Tak boleh dengan sama untuk wali. Tak sama. Kita bukan nak fokus di sudut jawatan saja. Jawatan itu kita belajar secara formal dalam kitab Tauhid. Tetapi lebih mendalam, kenapa ulama riwayat banyak kitab berkaitan dengan diri Nabi bermula daripada zaman Nabi Adam. Nabi Muhammad ini kisah dia bermula zaman Nabi Adam. Kita akan cerita malam ini tuan-tuan. Sampailah dia lahir. Kerana Nabi ini tuan-tuan, dia merupakan Nabi yang bukan sekadar jawatan Nabi, bukan sekadar jawatan Rasul, tetapi fizikal dia itu luar biasa daripada seluruh makhluk lain. Bukan daripada Nabi-Nabi, bahkan seluruh makhluk lain, Nabi kita mempunyai fizikal yang luar biasa. Sebab itu catatan Nabi kita, dia bermula daripada awal, bukan masa di dalam kandungan, bukan. Catatan dia sebelum dia, ibu dan ayah dia belum dikahwinkan. Dan ada catatan berkaitan dengan keturunan Nabi. Dan ada tawarikh ataupun sejarah berkaitan dengan keturunan Nabi. Sebab, karena Nabi adalah manusia yang luar biasa. Sebab itu malam ini tumpang, kita nak cerita berkaitan dengan insan ataupun manusia yang luar biasa, tetapi kategorinya manusia biasa. Lain tu. Jangan diterbalikkan fakta. Fakta yang sebenar tuan-tuan, Nabi termasuk kategori, dia panggil jinsun, kategori manusia biasa tetapi fizikalnya luar biasa. Hari ini orang terbalikkan fakta ni tuan-tuan, dia kata apa? Dia kata Nabi adalah manusia biasa seperti kita. Yang membezakan dia adalah jawatan, yakni wahyu dia. Ini fakta yang sangat-sangat salah dari sudut nilai akademik dan akidah. Bahaya dari sudut akidah. Sebab itu penting tuan-tuan, kenapa setiap tahun ini sekurang-kurang sekali kita dengar berkaitan dengan kisah Nabi secara detail. Bukan cara sikap dia, sikap kita dah tahu lah. Tetapi fizikal dia secara detail. Pegangan-pegangan berkaitan dengan fizikal Nabi. Seperti mana Nabi sebut, ulama sebut dalam kitab, Nabi adalah kategori manusia biasa. Kategori, tetapi diri dia adalah luar biasa. Hari ini tinggal, Nabi adalah orang biasa. Itu fakta yang diselewengkan daripada fakta yang asal. Sebab itu malam ini tuan-tuan, apabila kita cerita benda yang aneh, benda yang ajaib, benda yang luar biasa, biasa kerana dia adalah manusia luar biasa. Kita jangan kata pelik ni, ini apa cerita pelik-pelik. Dia duduk samakan level Nabi dengan manusia biasa. Sebab itu, apabila kisah dalam hadis, dalam tawarikh, dalam berzaji, banyak kisah-kisah luar biasa berlaku kepada Nabi, maka akal yang kurang rasional, dia kata,
ada terbentuk kaisar itu. Ha, dia pun curiga kepada kaisar tersebut. Ini bahaya. Baik itu awal-awal lagi kita kena tanam dalam minda kita bahawa orang yang kita nak bincang ini ialah orang yang luar biasa. Ha, jadi sebelum kita nak masuk perbincangan awal tuan-tuan, kita nak mula hari ini ialah Robi. Kita akan gunakan syllabus ataupun modul untuk malam ini, kita ada modul supaya dia tak jadi panggil pula orang. Dia ada, nanti orang kata ustaz tu dia ambil kat mana tu, dia cerita pelik-pelik. Ni kita siap cerita fakta tuan-tuan. Kita guna kitab ni tuan-tuan, kitab Nurus Safa Fi Akhbaril Mustafa. Yang keduanya kita guna kitab Syekh ataupun kitab Al-Iman Ja'far Al-Hasan Al-Barzanji. Ini kitab popular di Nusantara. Orang mengarang itu tuan-tuan Al-Arif Billah, disebut dalam kitab Nurus Safa Fi Akhbaril Mustafa, pengarang kepada kitab Barzanji. Barzanji itu nama kampung dia. Kita ingat Barzanji, Barzanji itu kan dia bukan macam qasidah. Tuan-tuan, rupanya qasidah Barzanji. Barzanji nama kampung, bukan nama bagi qasidah tu kan. Kitab dia dia mengarang dalam bentuk laras bahasa sastra Arab. Dia agak tinggi laras bahasa dia. Sebab itu memerlukan kepada pendidikan para ulama. Sebab bahasa dia tinggi. Hasil daripada cinta dia kepada Nabi, keluar dia punya baik ataupun dia punya syair dan bentuk seolah macam syair untuk menyatakan cinta dia kepada Nabi. Tapi dia, dan bentuk kitab ialah bentuk sirah, sejarah. Bermula awal dia cerita sebelum Nabi, ayah Nabi kahwin lagi. Jadi malam ni kita akan cerita dengan awal sebab pernah kita cerita 2-3 tahun lepas. Bermula daripada Nabi lahir dan Nabi dalam kandungan, kemudian sampailah kepada Nabi diberi susuan umur 4 tahun. Sampai 4 tahun baru di dikembalikan balik Nabi kepada ibu dia Aminah. Itu kita pernah cerita tempat ini. Jadi malam ni kita akan ambil awal lagi daripada kisah pernah kita cerita dulu, iaitu bermula dengan bapa Nabi kita belum kahwin. Kita tengok bagaimana proses Allah temukan Aminah dengan Abdullah. Kemudian barulah kita akan sedutan sedikit malam perkahwinan Nabi. Malam perkahwinan Nabi, dia Nabi ni dia panggil bunting pelami. Dalam kitab lama sebut bunting pelami. Kita pun sebut bunting pelami kan. Orang lama-lama disebut bunting pelami. Hari yang sama dia kahwin, malam itulah jatuh benih. Pada hari Ahad 12 Rabi, apa nama ni, 12 Rejab. Baik. Sebelum tutupan, sedikit intro berkaitan dengan Nabi. Ini seperti biasa kita pernah sebut sebelum daripada ni. Sedikit intro berkaitan dengan Nabi kita sebelum kita nak masuk cerita ataupun kisah berkaitan dengan bapa dan ibu dia. Jadi Nabi kita ni tuan-tuan, antara benda yang perlu kita i'tiqad, maksudnya kita pegang dalam hati kita, perlu kita pegang dalam hati kita, kejadian pertama, kejadian Nabi, kejadian Nabi kita. Sebab kita nak fokus dari sudut fizikal Nabi, bukan di sudut akhlak dia, bukan di sudut syariat dia. Nak fokus di sudut fizikal, tubuh badan dia. Maka pertama sekali kita kena kenal Nabi kita ni dan asal usul kejadiannya. Jadi mudah nak ingat tuan-tuan, Nabi ni dia dicipta daripada dua unsur dan dia tidak ada dua unsur. Mudah ingat, Nabi dicipta daripada dua unsur dan Nabi tidak ada di badan dia dua unsur. Apa dia? Pertama, Nabi kita dicipta daripada unsur tanah, sama dengan kita. Tuan duduk cibuk tak? Sama-sama perasan dia sama mengaku Nabi sama dengan dia. Unsur tanah, Nabi unsur tanah, kita unsur tanah. Yang kedua, ini tak ada. Yang luar biasanya ialah Nabi dicipta daripada unsur yang kedua, unsur cahaya. Tetapi kita kena beriman, percaya unsur cahaya yang ada pada badan Nabi, dia tak sama dengan unsur cahaya yang ada pada makhluk lain. Malaikat cahaya, Jibril cahaya, Nabi cahaya, tak sama.
Ketiga-tiga jenis cahaya ini tak sama. Cahaya malaikat biasa, cahaya malaikat yang ketua malaikat, dan cahaya Jibril ketua segala malaikat, dan cahaya Nabi tak sama. Apatah lagi jin daripada api, lagilah tak sama itu api. Cahaya Nabi ini dia hanya unsur cahaya yang ada pada batang tubuh Nabi, hanya ada pada Nabi sahaja, tidak ada pada makhluk lain. Allah Ta'ala tak buat makhluk lain yang ada unsur cahaya yang sama. Tak ada. Mana dalilnya? Selalu kita sebut tuan-tuan. Hanya Nabi seorang sahaja boleh menyesuaikan diri di alam azamu. Sebab itu dipanggil Nabi ini di alam yang tersendiri. Dia ada alam yang makhluk lain tak boleh tembus alam yang Nabi ada. Tak boleh. Tapi Nabi boleh. Nabi dia boleh berada pada semua alam. Nabi boleh berada pada alam manusia, alam kita. Memang Nabi pun macam kita. Dan Nabi boleh berada pada alam jin. Sebab itu jin, ketika Nabi mengajar jin, dia ada, Nabi ini dia ada masjid jin. Dia ada kuliah khusus untuk jin. Masjid pun nama masjid jin. Mengajar pun jin. Tak campur dengan sahabat lain. Melainkan ketika dia mengajar sahabat, jin tumpah. Itu isu lain. Tapi ada slot khusus mengajar jin. Dia boleh berada di alam jin. Dan Nabi boleh tak berada di alam malaikat? Boleh. Itu dipanggil Nabi kita, dia boleh berada ataupun dia boleh menyesuaikan diri di semua alam. Yang disebut oleh Imam Ghazwani rahimahullah ta'ala, membahagikan alam kepada lima. Ini kita dah sebut banyak kali. Alam yang kelima adalah apa dia? Alam yang kelima ialah alam yang tidak boleh ditembusi oleh empat makhluk. Makhluk manusia tak boleh, makhluk jin tak boleh, makhluk malaikat biasa tak boleh, dan yang keempat, alam keempat, Jibril. Jibril ni dia alam dia. Sebab itu malaikat biasa tak boleh tengok Jibril. Tak boleh. Jibril dia ada alam dia. Tidak ada malaikat lain boleh berada di alam dia. Tapi dia boleh berada pada semua alam lain. Jibril dia boleh berada di alam jin. Jibril dia boleh berada alam manusia. Sebab itu dia bersama dengan Nabi. Dia turun ke bumi berupa wajah sahabat Nabi. Kesekiranya Jibril nak mengajar Nabi berkaitan dengan sistem syariah. Bagaimana Nabi, apabila Jibril nak tunjuk kepada Nabi cara solat, rukuk, sujud dan sebagainya, maka Jibril yang akan tunjuk. Maka Jibril ini kata sahabat, dia akan menyerupai sahabat Nabi. Ada seorang sahabat Nabi yang paling handsome, paling kacak bergaya. Itulah yang dipilih oleh Jibril untuk berupa dan tunjuk kepada Nabi cara tahiyat akhir, tahiyat awal, cara qiyam, cara rukuk, cara sujud. Begitu juga ketika mana syariat pertama turun, syariat solat. Solat turun. Lepas solat turun, kemudian selepas daripada itu turunnya perintah solat berjemaah. Bagaimana Nabi, Allah Ta'ala ajar Nabi solat jemaah. Allah putuskan Jibril. Lepas itu Jibril adalah guru kepada Nabi kita, mentor kepada Nabi kita. Kalau kita solat tak ada guru, Tuhan hebat lagi pada Nabi. Tak ada guru, memang tahu-tahu macam tu. Memang ingat dulu lah sekolah rendah dulu. Tanya siapa guru sekolah rendah? Lupa. Mana tak lupa. Lama lah. Naik sekolah menengah tak ada guru dah solat. Guru lain banyak, guru matematik ada, English ada. Tapi guru solat kita tak ada. Itu bahaya tu. At least sekurang-kurang belum mati tu bagi adalah seorang guru solat. Ad-rokok ni guru kita tunjuk. Iktidar guru kita tunjuk. Barulah kita tak iktidar tu gaya tersendiri. Ni dah iktidar gaya kita tersendiri. Iktidar dengan hayungan macam-macam. Acara bebas dia. Nak iktidar dengan hayungan. Tak berhenti hayung dia. Iktidar rokok pula dengan spring. Macam-macam. Gaya tersendiri tanpa guru yang betul. Jadi apabila Jibril turun tunjuk bagaimana cara sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang jemaah. Ketika itu sahabat yang jadi jemaah. Siapa imam? Nabi. Adakah Nabi beriman Jibril? Bukan. Jibril tak jadi imam. Maka sahabat kata, ulama kata,
Nabi ni dia tengok Jibril. Sahabat tak nampak Jibril. Sahabat tak boleh nampak Jibril. Hanya Nabi nampak Jibril. Ketika mana Jibril turun ajar sembahyang berjemaah. Sembahyang apa dia? Zuhur dan Asar. Dua hari berturut-turut selepas peristiwa Mi'raj, maka Jibril turun berturut-turut dua hari untuk mengajar bagaimana salat jemaah Zuhur dan Asar. Ini dapat ditengok, dapat dilihat detail dalam kitab fiqh, bagaimana ulama cerita isu sembahyang muwassaq, sembahyang dalam waktu yang diluaskan. Itu Jibril tunjuk. Hari pertama dia datang solat di awal waktu zuhur, sembahyang hari yang kedua solat di akhir waktu zuhur. Nak menunjukkan bahawa sembahyang jemaah boleh solat di awal waktu, boleh solat di akhir waktu, tapi ada peraturannya. Nah, itu dia Jibril. Jadi Jibril ini dia berada di alam tersendiri, tak boleh orang lain masuk alam ini. Orang tak boleh orang nampak dia. Tapi Nabi kita boleh nampak dia. Malaikat lain tak boleh nampak, tapi dia boleh nampak malaikat lain. Dan paling special yang keempat ialah makhluk yang bernama Nabi kita. Specialnya dia, mulianya dia, tingginya, status dia keempat, dia berada di alam yang tertinggi. Nama alam itu banyak nama dia. Azamu, mustawa, itu antara nama-nama dia. Azamu ada yang paling besar, mustawa ada yang paling tinggi. Bila? Ketika mana dia menerima perintah solat, maka Jibril tak boleh mengiringi dia. Jibril hanya berada di sempadan yang nama dia Sidratul Muntaha. Kemudian yang naik dialah Nabi seorang diri. Ulama kata kenapa? Kerana alam itu boleh menyesuaikan, badan Nabi kita boleh menyesuaikan dengan alam ini. Sehingga mana Jibril mengatakan, kalaulah aku naik, nescaya hancur badan aku. Kenapa hancur? Besar punya besarnya Jibril, daripada ufuk utara ke selatan, daripada ufuk barat ke timur, dia punya sayap dia. Kalau dia buka sayap di dunia, sayap dia kiri kanan daripada timur ke barat, masyrik ke maghrib. Itu antara Jibril, antara makhluk yang besar. Dunia ini kalau dibuka sayap dia, kata Nabi, masyrik wal maghrib, kiri masyrik wal maghrib, kiri kanan sayap dia, besar tak besar. Tetapi sekiranya dia melepasi alam azamu, Jibril mengatakan nascaya hancur, hancur badannya. Sebab apa? Walaupun cahaya, tapi cahaya tak boleh menyesuaikan dengan alam Allah. Cahaya Nabi boleh. Itu cahaya pada Nabi itu pun tak sama. Jangan bermudah-mudah. Kalaulah kita tanpa mengetahui fakta yang sebenar, baik kita diam. Jangan ikut orang cakap. Kalau orang cakap Nabi kita sama dengan manusia biasa, senyap itu bahaya, terancam akidah kita. Kerana Nabi tak sama. Habis itu pun. Serta dua unsur. Apa dua unsur yang tidak ada? Dia dua unsur dijadikan daripada dua unsur, dan Nabi tidak ada dua unsur. Bukan macam pilihan. Dua unsur badan Nabi tak ada ialah unsur najis, Nabi tidak ada. Semua badan Nabi tidak ada najis. Dan yang kedua, mustazar, kotoran tidak ada pada badan Nabi. Badan Nabi semuanya bersih, suci dan bersih dia bagi. Kenapa suci? Tak ada najis. Kenapa bersih? Tak ada kotor. Kita tergamuk dia samakan dengan kita. Yang kita ni apa? Yang kita ni najis dan kotor. Walaupun lepas mandi itu bersih lah, kotor tu tak ada. Air kencing dunia buruk ada, najis dunia buruk, mana pergi bawa najis. Lepas tu luar ni tak ada nampak najis luar ni. Kotoran, peluh kotoran, daki kotoran, hingung kotoran, air liur kotoran, tai telinga kotoran, tai mata kotoran, Elio kotoran. Tidak ada sedikit pun pada badan kita sama dengan Nabi. Nabi, darah Nabi kalau muhtamad dalam mazhab kita tidak najis. Darah Nabi. Sehingga mana beradabnya dengan Nabi, para ulama tidak memanggil air kencing Nabi itu najis. Dia tak panggil, tak najis. Dia panggil apa? Dia panggil fudlah. Fudlah ni lebihan Nabi.
Kalau bertemu dalam kitab tuan-puan disebut fadalah, lebihan Nabi, faham dalam minda kita itu adalah merujuk kepada air kunci Nabi, darah Nabi. Apa lagi? Nabi tak boleh panggil sebab dia tak najis. Nabi qada hajar, fadalah kita panggil. Nabi kencing, fadalah. Darah, fadalah. Benda yang keluar daripada Nabi itu mana fadalah. Benda yang keluar daripada Nabi tak boleh panggil najis. Tak sama tuan-tuan. Nabi itu untuk intro bagi kita kenal dulu Nabi kita. Dia daripada dua unsur, tidak ada dua unsur. Kita pula satu unsur je. Kita satu tanah je. Lepas tu pula kita ada dua unsur. Najis ada, kotoran ada. Ha. Baik, kita tengok pula banyak benda-benda yang semua tak sama dengan kita tuan-tuan. Ha. Dia benda ni cara kita nak ingat tuan-tuan, daripada kecil anak-anak ni dia diberi, kita dibiasakan dengar sampai kita tua, melekat dalam minda kita. Kisah awal Nabi sampailah Nabi besar, sampailah Nabi wafat. Sebab itu orang dulu tuan-tuan, cantik para ulama kita dulu, mereka skedulkan cantik. Tahunan ini mesti ada maulid sambutan. Untuk apa? Supaya dalam minda anak-anak kita melekah kisah-kisah Nabi. Walaupun ulang benda yang sama, cik tahu benda yang sama je. Bukan sejarah baru lah. Cuma sejarah baru bagi kita kan. Mana-mana kita tak tahu tu barulah bagi kita. Tapi sejarah tu dah lama. Cuma kita ulang tahunan. Tu dipanggil maulid tahunan. Kena ada maulid. Jangan kita tinggalkan. Sebab walaupun desas-desus terkini, mutakhir ini sudah ada usaha-usaha untuk tak nak sambut maulid kononnya bid'ah. Itu biarkan. Kita nak jawab isu-isu itu. Dia pergi masa. Kita nak fokus kepada kisah maulid Nabi. Baik, habis. Kita nak bermula tuan-tuan. Kita nak mula dengan rawi. Dalam kitab mana-mana pun tuan-tuan, kitab sejarah mana-mana pun, dia akan mendetailkan kitab Barzanji. Barzanji ni Imam Ja'far Hasan Al-Barzani daripada Kurdis. Dia orang Iraq. Orang Iraq Kurdis, kampung Barzanji. Mana-mana kitab sirah kebanyakan yang mendetailkan ataupun menjadikan kitab dia itu rujukan dalam bentuk rawi. Rawi ni mana pengkisahan. Kisah pertama bermula nama Nabi. Kisah kedua bermula keturunan Nabi. Kisah ketiga bermula Nabi jatuh benih daripada ayah dia, jatuh ke rahim ibu dia. Itu dipanggil rawi. Dalam bahasa kita rawi satu, rawi dua, rawi tiga. Yang orang kampung kita buat berlagu, Barzanji kan ada lagu. Lagu-lagu Barzanji itu dia ada rawi tu, rawi satu, rawi dua, sampai 18, 19 rawi. Maksudnya 19 pengkisahan. Yang ke-19 tu dah Nabi dah nak wafat. Akhirnya Nabi wafat. Jadi detail. Awal bermula dengan keturunan, sampailah Nabi wafat. Kita mula lagi ni tuan-tuan dengan rawi yang kedua di akhir. Rawi yang kedua di akhir. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bercahaya. Badan Nabi itu akan bercahaya.
Malam dia tak perlukan kepada pelita. Dan siang hari dia tidak ada bayan-bayan Nabi. Ada dua faktor kenapa Nabi tidak ada syaitan, tak ada bayan. Pertama, kerana bayan bertemu bayan, cahaya bertemu cahaya. Matahari dia suluh cahaya, tuan-tuan, dia tidak memantulkan bayannya. Faktor yang kedua, Allah sengaja tak nak mengeluarkan Nabi bayan. Boleh. Cahaya bertemu cahaya, tuan-tuan, lampu bertemu lampu, cahaya bertemu cahaya, boleh mengeluarkan bayannya. Tetapi Allah sengaja tak nak keluarkan. Kenapa? Ulama kata Allah menjaga kemuliaan Nabi. Tak nak orang litas, orang pijak bayan dia, sahabat pijak bayan. Itulah kemuliaan Nabi Allah jaga. Ada dua sebab kenapa Nabi dia berada di tengah matahari, dia tidak akan menerbitkan bayan-bayan. Itu tubuh dia penuh cahaya. Nanti last sekali kalau sempat korban, kita dah hijab dah sempat korban. Dia, kita tengok macam mana Nabi penuh cahaya ketika keluar. Hanya antara dia pernah pelik-pelik keluar daripada ibu dia. Hari ini tuan-tuan, sebab kita pernah sebut dulu kisah lahir, kita pernah sebut macam mana Ummu Syifah tak ada tangan dia menyambut bayi Nabi ni, kita pernah sebut. Jadi malam ni kita sebut awal. Kita sebut awal, malam ni kita tak sebut ibu susu apa semua, kita tak sebut tuan-tuan. Kita just sebut awal. Nak tengok cahaya Nabi pada awal. Dia dah ada cahaya dia. Benih dia bercahaya. Ini benda pelik-pelik tuan-tuan. Benih dia bercahaya. Kita tengok sekarang ni tuan-tuan, untuk awal, episod awal, bagaimana benih Nabi yang Allah simpan dalam keturunan Nabi mengeluarkan cahaya pada muka keturunan dia. Kita akan tengok hadis di dalam kitab Nur Safa. Baik, mana dia punya rawi yang kedua di akhir. حفظ الإله كرامة لمحمد أباه الأمجاد صوتا لإسمه ترك السفاح فلم يصبهم عاره من ألم وإلى أبيه وأمه سرات سرى نور النبوة في أسارير غرارهم البهية وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله. Kerana dia insyaq tuan-tuan, saya baca cepat. Main rawi memang tak ada lah. Dan main rawi pun seminit dua minit. Rawi ni lambat baca rawi. Sebab dia lagu dia. Jadi kita tak payah baca rawi, kita baca cepat. Dia tak ada lagu kan. Apa maksud dia tuan-tuan? Maksudnya Allah Ta'ala memelihara. Ini belum benih dia dipindah, belum. Kita nak awal. Allah Ta'ala memelihara nenek moyang Nabi kita. Kenapa? Kerana memuliakan baginda dan untuk menjaga li ismi, nama baik Nabi kita. Dia jaga keturunan dia lagi. Keturunan Nabi kita dia jaga. Tarkus sifah, mereka semua itu suci daripada perbuatan zina, perbuatan keji, sama ada zina dan sebagainya. Keturunan Nabi Allah jaga. Bukan mak dia tak, bermula daripada datuk dia sampailah ke Adnan. Min adamin wa ila abihin wa ummi. Keturunan mereka itu tiada dicela sejak daripada Nabi Adam sampailah kepada kedua-dua ibu bapa baginda. Allah Ta'ala jaga mula daripada Nabi Adam. Benih Nabi kita bermula daripada Nabi Adam lagi sampailah ke Adnan, sampai ke Abdul Muttalib. Allah jaga. Saratun sara nurun nubuwah. Ini poin kita nak bincang. Mereka adalah orang kenamaan yang jelas kelihatan terpancar nur Nabi. Nurun nubuwah fi asariri wararihimul bahiyah. Mereka ini keturunan Nabi kita, semua keturunan orang kenamaan, bangsawan. Bukan orang biasa, dia orang kenamaan. Di kalangan di bangsa Quraisy, orang kenamaan. Cuma poin yang ulama nak cerita apa? Nurun nubuwah fi asarihim, terpancar cahaya kenabian ataupun cahaya Muhammad itu. Nur Muhammadiyah itu terpancar. Terpancar di mana? Pada wajah-wajah keturunan.
Tapi orang biasa tak nampak. Siapa yang nampak? Yang nampak terdiri daripada pendeta-pendeta Nasrani, orang-orang yang baca kitab, belum daripada kitab Nabi kita, kitab Taurat ini semua ada. Dia boleh kenal wajah-wajah yang keturunan Nabi kita. Dan terlebih jelas lagi, sinaran cahaya Nabi ini di muka datuknya Abdul Muttalib dan di muka ayahnya bernama Abdullah. Paling ketara adalah muka datuk dia, dan paling ketara adalah muka ayahnya. Paling ketara. Nah, lepas tu kita ringkas pembahasan kitab kita ini. Kita tengok kisah, dia ada banyak hadis. Saya ambil beberapa sahaja. Banyak hadis dalam kitab kita ini, Nur Safa fi Akhbar al-Mustafa, yang mengkisahkan bagaimana keturunan Nabi kita yang terpancar Nur Muhammadiyah. Di wajah tu pendeta Nasrani, Tok Alim, pendeta nama Owan Alim Nasrani, agama-agama Yahudi Nasrani ni, mereka boleh kenal Nur Nabi yang ada di muka keturunan Nabi. Dia banyak hadis, kita skip, kita ambil yang penting je, maksudnya yang relate dengan kita, iaitu kita tengok Nur Nabi jelas kelihatan pada wajah datuk Nabi dan juga ayahnya. Kita tengok yang tu. Ha? Dia sebenarnya di awal lagi yang kita tak sempat nak cerita, di awal itu sebelum Nabi Adam itu Allah Ta'ala cipta dulu. Allah cipta Nur, Allah cipta cahaya. Itu dalam mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah tuan-tuan, walaupun Wahabi dia tak terima. Wahabi kata hadis berkaitan dengan Nur Muhammadiyah itu merupakan hadis yang bukan hadis. Ada dia kata hadis do'if, dia mengaku juga. Ada setengah dia mengaku hadis, tapi do'if. Hal lebih turut lagi dia tak mengaku hadis. Ini orang panggil gerakan terbaru, gerakan yang nak memasukkan hadis do'if. Walaupun hadis do'if tapi dia hadis. Kita tak nak bincang soal apa nama ini, status hadis. Tapi hadis walaupun do'if tetap hadis itu tidak mardud. Dia ada dua do'if. Do'if yang pertama, do'if yang mardud, do'if yang ditolak. Itu yang kita tak ambil. Ulama pesani, ulama tak akan ambil hadis yang ditolak. Kita percaya kepada ulama, tuan-tuan. Ulama ni dia lebih pakar daripada kita. Mana sampai hadis kepada kita dalam kitab-kitab muktabar. Sebab tu kena baca kitab muktabar. Kerana kitab muktabar dia tak akan masukkan hadis yang ditolak. Dia panggil hadis yang mardud. Mardud tu hadis do'if, tapi mardud. Hadis do'if yang dipakai itu boleh beramal. Dalam pengkisahan Nabi kita, banyak juga hadis do'if. Antara kisah luar biasa yang berlaku kepada keturunan Nabi kita yang boleh dilihat pada wajah datuknya Abdul Muttalib, yakni cahaya, cahaya kenabian. Disebut di dalam kitab kita ini, tuan-tuan, ada banyak hadis, saya ambil satu hadis saja. Ada seorang pendeta, qala al-musannif rahimahullahu taala, seorang pendeta Yahudi, dia melihat Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni bapa, ni bukan ayah lagi. Bapa kepada bapa dia, yang datuk. Yang ketara nampak jelas Nur Nabi ni ialah pada ayah dia dan pada bapa kepada ayah dia, ini datuk dia, Abdul Muttalib. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Ada beberapa hadis, saya ambil satu saja. Berkata Hafiz bin Dihyah daripada Baruqi, al-Iman Baruqi rahimahullah ta'ala, pada satu hari ketika mana Abdul Muttalib ini dia pergi ke Yaman. Abdul Muttalib ni ayah Nabi ni, dia pergi ke Yaman. Apabila dia pergi ke Yaman, ada seorang pendeta, yang orang agamawan ataupun orang yang alim dalam agama Yahudi,
yang pandai membaca kitab-kitab, lalu berkata kepada Abdul Muttalib. Apa dia berkata kepada Abdul Muttalib? Izinkan kepadaku untuk hendak-hendak melihat lubang hidungmu. Dia nak tengok lubang hidung Abdul Muttalib. Ha, dia boleh kenal, lubang hidung pun kenal. Ha, kita tengok lubang hidung, tak tahu, tak ada apa-apa. Lalu Abdul Muttalib kata, pesahub ia, silalah. Ia di Abdul Muttalib, dia kata silalah, nak tengok sangat lubang hidung. Ha. Lalu menilik pendeta kepada lubang hidung Abdul Muttalib. Yani kepada kedua-dua lubang hidungnya, lubang hidung Abdul Muttalib, seraya berkata, dia pun cerita, dia kata apa? Ada pada keduanya Nabi dan kerajaan. Dia kata, ada aku nampak, dia kata, kedua-dua lubang hidung kamu ini bakal melahirkan seorang zuriat yang memimpin kerajaan. Dia kata, Nabi dan juga kerajaan, yakni orang yang menjadi Nabi dan juga memimpin kerajaan. Itu dia nampak lubang hidungnya. Dan ada banyak lain, dia kata pendeta nampak muka Abdul Muttalib, bukan lubang hidung. Ini pendeta ni di Yaman, dia nampak lubang hidung. Riwayat lain, dia bukan lubang hidung, dia nampak nur. Nur di dahi Abdul Muttalib terpancar cahaya. Cahaya apa? Cahaya nubuwah yang tidak dikenali oleh orang biasa, yang hanya dikenali oleh orang-orang tertentu di kalangan pendeta, di kalangan ahli-ahli kitab. Sebab ahli kitab ni mereka baca kitab, kitab Injil, Taurat, Zabur. Di dalam ketiga-tiga kitab itu dah sebut ciri-ciri nubuwah, ciri-ciri Nabi akhir zaman, dah sebut dah. Haa, tu. Baik, itu Abdul Muttalib. Yang kedua, kita tengok bagaimana nur nubuwah yang kedua. Yang kedua ni, bapak dia lagi ketara. Ha? Bapak Nabi kita ini lagi ketara. Bapak Nabi kita, kalau riwayat dalam kitab kita ni, dia ada dua riwayat yang masyhur. Bagaimana orang boleh kesan muka bapak Nabi kita, Abdullah. Anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib pun dah ada cahaya, lagilah bapak dia. Sebab apa? Sebab bapak dia yang mengandung benih Nabi kita. Sayyidina Abdullah, orang yang mengandung benih Nabi kita. Sebab tu dia mengeluarkan cahaya pada muka. Belum masa tu Sayyidatina Aminah belum dipindah. Apabila Sayyidatina Aminah dipindahkan benih Nabi ke rahim dia, waktu itu Sayyidatina Aminah penuh berseri-seri wajah dia. Barulah Aminah itu berseri-seri wajah. Sebelum itu semua orang kena melalui keturunan lelaki. Perempuan tak dikenal. Lelaki, sebab lelaki yang mengandung benih. Tu hati-hati kita. Kita ni orang lelaki ni semua mengandung. Mengandung apa? Mengandung benih. Barulah orang perempuan. Cuma penat tu perempuan lah, mengandung penat sikit. Orang lelaki dia mengandung benih banyak, tapi ringan. Ulama kata dia mengandung kat mana? Bukan perut, perut lain. Dia benih itu berada di tulang sulbi ni, atas belakang. Tulang sulbi, itu dia panggil bank, benih. Simpan apa-apa, bank. Simpanan benih di atas belakang tulang sulbi. Dia ada dua riwayat. Riwayat pertama, orang boleh kenal macam mana. Riwayat pertama, ketika mana Nabi kita, ayah Nabi kita, Nabi belum ada ayah. Ayah Nabi kita, dia belum lagi berkahwin. Belum berkahwin dengan Aminah. Dan dia juga merupakan seorang yang paling kacak di Mekah. Ini daripada pemuda yang paling kacak di Mekah, ialah Abdullah. Dia bertemukan dengan Aminah. Aminah pula ialah puteri ataupun pemudi Abdul Wahab, anak Abdul Wahab yang paling cantik di Mekah. Ketika Abdullah ni pergi berniaga, dia mati awal, dia kahwin 18, dia mati awal 20-an. Ketika mana dia
pergi berniaga di Syam. Ada seorang perempuan di kalangan kerabat raja, dan perempuan ini ahli kitab. Dia melihat muka Abdullah penuh berseri-seri. Dia kata, Abdullah ini kemungkinan membawa zuriat Nabi akhir zaman berdasarkan apa yang dia tahu dalam kitab. Sebab dia ahli kitab, perempuan ahli kitab, dan dia raja. Lalu dia cuba untuk meminang Abdullah. Dia nak berkahwin dengan Abdullah. Lalu ditolak oleh Abdul Muttalib. Sebab Abdullah ini, dia urusan perkahwinan dia tak cari sendiri. Walaupun dia handsome, dia nak kena refer pada bapak dia, ayah dia, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kata okey, baru dia jalan. Abdul Muttalib menolak. Dia tak nak raja di kalangan menantu dia. Ulama sebut dalam pada kitab ni, kitab Nuzul Musafar, kenapa? Dia kata kerana Allah Ta'ala merancang ziarah. Sebab tu Abdul Muttalib tolak. Dia tak nak besan, tak nak berbesan dengan raja, tak nak menantu di kalangan raja. Walaupun dia berpansobat, dia pun besar, dia okey je dengan raja. Maksudnya kalangan mereka juga bukanlah orang yang biasa. Tak, Abdul Muttalib Nabi bukan orang biasa. Dia berpansobat, dia mampuan besar. Cuma dia bukan raja, Nabi bukan raja, tapi kalangan bangsawan. Maknanya bukan keturunan biasa Nabi kita. Dia bukan lekat, cuma dia ada yatim je. Orang duk nampak hina, nampak tak ada kelas tu, pasal dia ada yatim je. Oi, dia orang bangsawan, orang hebat, turunan dia. Sebab tu dia nak nak besar dengan raja, okey je. Tapi Abdullah tolak. Ha? Raja, apa nama ni, ahli kitab ni dah boleh baca muka yang ada pada Abdul Muttalib. Abdullah. Dan ada satu riwayat terakhir, tuan-tuan. Riwayat terakhir dan kitab Nurul Safai. Ahli kitab boleh nampak dia. Dan musuh, maksud musuh ni, orang yang cuba nak halang daripada bangkit Nabi daripada kalangan Quraisy. Dia dah tahulah, dan sebab ahli kitab dah ada. Ketika mana Abdullah pergi memburu. Ini kisah ni diceritakan kitab kita. Saya ringkaskan saja, tak baca satu persatu, sebab kita dah lewat. Tiba-tiba orang tengok muka Abdullah. Abdullah menjalan ketika itu seorang diri. Dia jalan seorang diri. Lalu ada orang nampak muka Abdullah. Dan orang kenal muka Abdullah bukan muka biasa. Ada nur pada wajahnya, bermakna Abdullah ini bakal akan melahirkan Nabi akhir zaman. Maka dia tahu dia punya trace. Dan musuh ini awal lagi dia tak nak beriman kepada Nabi akhir zaman. Mereka cuma untuk menangkap Abdullah. Ketika itu berlaku peristiwa luar biasa. Siapa yang menyaksikan? Yang menyaksikan ialah Abdul Wahab. Abdul Wahab ni siapa? Bakal bakal besan dia. Abdul Wahab ini bapa kepada Aminah. Aminah ibu Nabi kita. Abdul Wahab yang tengok ni. Yang tengok berlaku luar biasa apa? Yang tengok turunnya 70 orang daripada langit menyelamatkan Abdullah daripada dikepung. Apabila menampak Abdullah ni ada nur, maka cuba nak tangkap dia, nak bunuh dia. Maka diselamatkan oleh malaikat. Apabila Abdullah tengok luar biasa berlaku kepada Abdullah, lalu Abdul Wahab dia pun tertarik untuk jadikan menantu. Berhubung nak jadi menantu. Ketika itulah, tak lama selepas itu, maka mereka berkahwin. Selepas peristiwa yang luar biasa berlaku kepada Abdullah, yang disaksikan oleh Abdul Wahab, bakal bapa mertua dia, ibu kepada Aminah, bapa Aminah pun, isteri dia. Ulama sebut dalam kitab-kitab Nurul Safar itu, tak lama selepas itu, maka Abdul Muttalib pergi bertemu dengan Abdul Wahab. Kenapa? Abdul Muttalib dia tahu awal lagi. Semasa di Yaman dia tahu. Semasa di Yaman, pendeta itu sebut kepada dia, kamu ni
bakal zuriat kamu bakal melahirkan Nabi. Maka dia balik itu, dia cari menantu kepada anak dia Abdullah. Dia dah tahu dah Abdullah ni bakal melahirkan zuriat cucu dia daripada kalangan Nabi. Sebab pendeta yang suruh. Dan dia dah nampak. Sebab apa dia nampak? Sebab pendeta Yaman tadi sebut, dia kata aku nampak dua. Saya lupa sebut tadi dua. Dua, satunya kerajaan dan Nabi yang akan bersatu pada keturunan kamu. Maknanya Aminah ni tuan-tuan, dia kalau susur galuh dia bersatu datuk ada apa nama ini wahabmu. Dia bersatu. Jadi pendeta tu cerita, dia kata siapa bakal menantu ni? Dia kata bakal menantu ini anak keturunannya akan bersatu pada keturunan kamu. Dia pun tak nampak orang lain, dia nampak anak Abdul Wahab. Sebab Aminah itu dah popular dengan kemuliaan dan kecantikan. Orang yang cantik, orang yang bangkuk, orang mulia Aminah. Sebab Aminah ni pun pemuda-pemuda cuba untuk pindah dia ditolak. Ramai disebut dalam kitab sirah, pemuda di Mekah cuba untuk menjadikan Aminah isteri tapi ditolak. Jadi ditolak kerana Allah dah rancang untuk temukan dengan Nabi kita. Jadi terakhir yang tempat kita ringkas penutup, lalu Abdul Muttalib bertemu dengan Abdul Wahab, discuss untuk mengkahwinkan anak dia, mengkahwinkan anak dia Abdullah dengan Aminah. Pertama tempat, pertama yang kita kena beriman, Nabi kita sebut dalam kitab ini ada hadis, Nabi kata aku ni dilahirkan daripada nikah yang sah. Jangan kita kata Aminah dengan Abdullah nikah cara-cara mereka. Maka tu tak ada syariat lagi. Mana ada syariat nikah macam kita? Belum ada, Nabi pun tak ada lagi. Mana ada syariat? Mereka menikah macam mana? Macam cara Hindu ke? Macam mana? Nabi dah sebut kepada kita, jangan jangan pandai-pandai buat cerita. Nabi sebut aku ni dilahirkan bukan daripada cara yang kotor. Mana cara kotor ni? Cara apa? Cara yang tak kahwin. Sebab itu dalam kitab kita sebut Al-Iman Subuki, sebut tuan-tuan, berkata Iman Subuki bahawasanya ibu Nabi kita dan bapa Nabi kita berkahwin mengikut cara-cara ataupun syarat-syarat sah yang sama dengan syariat Nabi. Sama. Walaupun syariat Nabi belum ada, tetapi kebetulan mereka buat sama. Atau Allah rancang, atau Allah jaga, dia tak akan buat cara yang sama dengan musyrikin jahiliyah yang tak ada syariat. Itu dipanggil pertama cara kita beriman. Abdullah ini kahwin dengan ibu dia, semua cukup. Wali ada, saksi ada, mahar ada. Itu pertama. Yang kedua, selepas kahwin dan nikah Nabi. Yang kedua, apabila dengar sahaja berlakunya peristiwa perkahwinan Aminah dengan Abdullah ini, pemudi di Mekah, hampir dalam kita sebut hampir 200 dan riwayat 100, hampir 200 orang wanita termati. Nak cari kat mana punya handsome Abdullah tersebut. Di dalam setengah riwayat bahawasanya di malam Abdullah disatukan dengan Aminah, 200 pemudi bangsa Bani Abdul Manaf dan pemudi Bani Makhzum meninggal dunia. Mati. Punya perak tak boleh kahwin dengan Abdullah. Punya ramai orang nak meminat Abdullah. Handsome Abdullah ni. Sebab tu Nabi kita dia memiliki ketampanan separuh dunia. Separuh orang handsome dunia semua duduk di muka Nabi. Kita kena tengok tuan-tuan, tak tahu macam mana handsome Nabi. Tengok Cik Mi pun lain macam dah. Tak tahulah, tengok Nabi 50% ketampanan,
lelaki di dunia berada pada wajah Nabi kita. Kenapa ulama sebut? Kerana bapa dia seorang yang handsome di muka. Paling handsome di muka. Handsome tak handsome, tak boleh tandian ini. Tuan-tuan, tak ada nak cari ini. Sebab apa? Sebab 200 orang mati. Kenapa mati? Kerana, dia kata, kerana hilang harapan mereka untuk berkahwin dengan Abdullah yang maha comel. Ha, dia sebut maha comel, sini terjemah. Ha, maha kacau, maksudnya kacau sana, handsome sana. Dan di malam itu beberapa banyak wanita Quraisy. Tadi wanita lain. Tadi dia cerita wanita Abdul Manaf, keturunan dia. Ni geng dia semua ni, keturunan dia. Dan wanita Bani Makhzum daripada keturunan sebelah dia. Dan Quraisy. Ha, ni Quraisy. Dan wanita Quraisy sakit. Ada tak hati kita sakit ni, Afrah. Ha, ni tunggi Afrah. Dan wanita sakit apabila kedengaran mereka bersatunya dengan Aminah. Sakit tu masuk ruang kamera tu, masuk emergency. Takkanlah tuan-tuan nak tanding dengan kita. Kita ni tak ada orang mati lah. Dia kata mati, sakit tak ada. Dia kata sakit, ferah tak ada. Patah tumbuh hilang ganti. Dia kata sakat jantan seorang boleh cari lah. Dia kata power kita ni. Baik, untuk penutup tuan-tuan, apa dia? Selepas dia akad nikah, dan kita sebut ketika umur Abdullah 18 tahun di malam Isnin, tu dia akad nikah setiap hari di malam Isnin 12 Rajab. Ni 12 Rajab, bukan 12 Rajab awal. 12 Rajab awal dia berlahir. Kita tak cerita lahir ni, cerita dia benih jatuh. Ni penutup untuk malam ni tuan. Di malam Isnin yang dia akad, dia kahwin dari Ahad. Jadi kita tahulah Nabi kita kahwin dia apa. Kita tak apa tak ingat. Kan? Cik Mi ingat bila kahwin? Oh, ingat. Oh, bawa dia. Saya tak ingat dah apa saya. Dahsyat. Ingat tarikh. Kan? Di hari yang hari Ahad. Tarikhnya 12 Rejab. Di malam itulah. Malam tu. Di malam yang berlakunya akad nikah antara kedua-dua teruna dan dara. Dan di malam itulah mula mereka bersama-sama di alam yang penuh kebahagiaan. Di dalam sebuah bilik yang tidak kelihatan kedua-dua oleh sesiapa. Tak ada siapa pun tengok. Pada malam itulah jatuhnya benih Nabi kita. Jatuhnya benih berpindah di pagi. Berpindah. Lalu berpindah di depan, duduk dalam rawi ketiga. Walamma arada Allah Ta'ala abraza, tak kala Allah nak memperlihatkan hakikatil Muhammadiyah, ketika mana Allah nak menzahirkan nur Muhammadiyah. Duduk dalam rawi yang ketiga. Kemudian seterusnya dia cerita apabila Allah zahirkan nur Nabi kita ini, maka dia terpaksa pindah. Tidak akan jadi tubuh badan. Dia kena pindah daripada benih bapak dia ini, dua tabakan bapak dia, pindah ke dalam rahim ibunya. Bila? Pada malam 12 Rejab. Jadi 12 Rejab tuan-tuan, sampailah Rejab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, sampailah Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal, tepat 9 bulan lahirlah Nabi kita. Jadi Nabi kita dia tak lama tak macam Nabi-Nabi lain. Dia hanya 9 bulan saja di dalam kandungan ibu dia. Wallahu'alam. Jadi malam-malam berlakunya fenomena luar biasa kita sebut-sebut daripada kita. Apabila jatuh dia benih tuan-tuan, mula berlaku dunia berubah. Masa benih Nabi tak pindah, dunia tak berubah. Dia hanya nur dia saja. Allah jaga nur di keturunan Nabi. Allah jaga. Nur tu pun bukan semua orang tengok. Hanya orang nampaknya, orang tertentunya. Macam kita lah tuan-tuan, orang-orang yang bagus-bagus ni, ya, nampak ada nur muka dia. Siapa yang boleh tengok nur tu? Orang tertentu je boleh tengok nur. Kita tu nampak sama je boleh tengok. Hitam-hitam lah, putih-putih lah. Kalau jenis putih-putih lah, jenis gelap macam saya ni, tak ada nur pun, nampak gelap je. Orang tertentu walaupun gelap, giginya nampak cukup. Nak ada nur.
Orang tertentu nampak nur. Aku tengok berseri dalam muka dia. Walaupun gigi dia senyum nampak putih, gigi tak senyum tak nampak. Nur dia ada walaupun gelap. Ini kepada orang tertentu nampak nur. Apatah lagi nur nubuah. Lagilah orang special dia boleh nampak nur nubuah. Jangan kita fikir pasal kita pula. Fikir kata betul ke nur boleh nampak di muka. Ini kita tak cerita nur lebih tempat. Maka apabila nur nubuah berpindah di rahim ibunya, berlaku fenomena yang sangat luar biasa di Mekah. Pada malam itu, bukan besoknya, malam itu mula berlaku fenomena luar biasa, sampailah keesokan harinya, berterusan sampai lahir. Mekah mula berubah sampai Nabi lahir. InsyaAllah tuan-tuan, itu kisah awal. Nanti tahun depan baca lagi, terus pula kisah dia lahir. Jadi walaupun kita setiap tahun bulan tu pun tak apa, elit kita ingat, tak perlu kita baca pun. Kita just dengar, kita ingat. Ini insyaAllah kalau panjang umur, kita ulang balik. Malam maulid tu, malam dia lahir. Malam dia lahir fenomena luar biasa. Dan malam jatuh benih ni kita tak cerita ni. Kita cerita jatuh benih je. Fenomena tak cerita sebab dah cerita 2-3 tahun lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-tawhid waj'alna minal 'ulama'il 'alimin waj'alna minal mukhlishin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil 'alamin.